Salam sejahtera. Berita hari ini saya akan kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya. Anak-anak minta ibu tiri. Suib mula buka hati. Pelawak dan usahawan popular, Suib sepatu mendidakkan anak-anaknya ada menyuarakan hasrat mahukan wanita yang boleh menyayangi mereka seperti seorang ibu. Memetik asal gempa, Suib melihat keempat tempat anaknya itu memerlukan seorang selepas lebih setahun pemergian ibu mereka, Alia Rama, Siti Sara. Mereka ada masa rindu dan menangis mengenangkan ibu mereka. Ada kala mereka ada cakap bes bila ada ibu, baharu dan sebagainya. Saya tahu mereka memang faham apa yang berlaku, tetapi secara zahirnya saya dapat rasa mereka memerlukan seseorang. Mereka selalu beritahu alangkah seronoknya jika ada anti yang boleh menemani mereka untuk berjalan-jalan dan sebagainya. Sebab itu ibu mentua saya juga sering bersama mereka, katanya. Dalam pada itu Suib berkongsikan dia kini seolah-olah sudah membuka hatinya untuk mencari seseorang yang boleh menjadi ibu kepada anak-anaknya. Sejak menjadi ibu dan bapa mereka ini, saya belajar dan memahami banyak benda. Kalau dulu rasanya bila orang tanya, bila Anda berumah tangga kembali, tu saya sendiri tak tahu. Tapi kini bila masa dah berjalan, saya nampak mungkin dah ada ke arah itu, cuma saya belum bersedia untuk berkongsi kepada semua buat masa ini. Perasaan itu tak boleh dipaksa, suka dan sayang itu datang secara neutral. Bila masa Tuhan bukakan hati itu kita tak dapat hendak mengawalnya, katanya. Ditanya mengenai ciri-ciri wanita yang boleh menjadi istrinya, Suib berkata apa yang penting baginya adalah kebahagiaan anak-anaknya. Suib juga berharap wanita tersebut mempunyai sifat keibuan untuk menyayangi anak-anaknya. Apa yang paling penting untuk anak-anak, sebab misi seorang bapa ini hendak membesarkan anak-anak sebab nak bagi kasih sayang serta nak seimbangkan semua perkara. Jadi kalau bekal istri itu dah ada ciri-ciri itu pun sudah cukup. Kalau sudah saya mungkin kelebihan jika seorang itu boleh faham saya dan kami serasi. Lagipun pilihan itu nanti saya akan sehidup semati dengan saya. Mudah-mudahan harap-harap adalah nanti, katanya. Oke, halo guys, salam sejahtera. Berita hari ini saya akan kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya. Anak-anak minta ibu tiri. Suib mula buka hati. Pelawak dan usahawan popular, Suib sepatu mendidakkan anak-anaknya ada menyuarakan hasrat mahukan wanita yang boleh menyayangi mereka seperti seorang ibu. Memetik asal gempa, Suib melihat keempat tempat anaknya itu memerlukan seorang selepas lebih setahun pemergian ibu mereka, Alia Rama, Siti Sara. Mereka ada masa rindu dan menangis mengenangkan ibu mereka. Ada kala mereka ada cakap bes bila ada ibu, baharu dan sebagainya. Saya tahu mereka memang faham apa yang berlaku, tetapi secara zahirnya saya dapat rasa mereka memerlukan seseorang. Mereka selalu beritahu alangkah seronoknya jika ada anti yang boleh menemani mereka untuk berjalan-jalan dan sebagainya. Sebab itu ibu mentua saya juga sering bersama mereka, katanya. Dalam pada itu Suib berkongsikan dia kini seolah-olah sudah membuka hatinya untuk mencari seseorang yang boleh menjadi ibu kepada anak-anaknya.
Sejak menjadi ibu dan bapak mereka ini, saya belajar dan memahami banyak benda. Kalau dulu rasanya bila orang tanya, bila Anda berumah tangga kembali, tuh saya sendiri tak tahu. Tapi kini bila masa dah berjalan, saya nampak mungkin dah ada ke arah itu, cuma saya belum bersedia untuk berkongsi kepada semua buat masa ini. Perasaan itu tak boleh dipaksa, suka dan sayang itu datang secara neutral. Bila masa Tuhan bukakan hati itu, kita tak dapat hendak mengawalnya, katanya. Ditanya mengenai ciri-ciri wanita yang boleh menjadi istrinya, Suib berkata apa yang penting baginya adalah kebahagiaan anak-anaknya. Suib juga berharap wanita tersebut mempunyai sifat keibuan untuk menyayangi anak-anaknya. Apa yang paling penting untuk anak-anak, sebab misi seorang bapak ini hendak membesarkan anak-anak, sebab nak bagi kasih sayang serta nak seimbangkan semua perkara. Jadi kalau bekal istri itu dah ada ciri-ciri itu pun sudah cukup. Kalau sudah saya mungkin kelebihan jika seorang itu boleh paham saya dan kami serasi. Lagipun pilihan itu nanti saya akan sehidup semati dengan saya. Mudah-mudahan harap-harap adalah nanti, katanya. Oke, halo guys, salam sejahtera. Berita hari ini saya akan kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya. Anak-anak minta ibu tiri. Suib mula buka hati. Pelawak dan usahawan popular, Suib sepatu mendedahkan anak-anaknya ada menyuarakan hasrat mahukan wanita yang boleh menyayangi mereka seperti seorang ibu. Memetik asal gempa, Suib melihat keempat tempat anaknya itu memerlukan seorang selepas lebih setahun pemergian ibu mereka, alias Rama, Siti Sarah. Mereka ada masa rindu dan menangis mengenangkan ibu mereka. Ada kala mereka ada cakap bes bila ada ibu baharu dan sebagainya. Saya tahu mereka memang faham apa yang berlaku, tetapi secara zahirnya saya dapat rasa mereka memerlukan seseorang. Mereka selalu beritahu, alangkah seronoknya jika ada anti yang boleh menemani mereka untuk berjalan-jalan dan sebagainya. Sebab itu, ibu mentua saya juga sering bersama mereka, katanya. Dalam pada itu, Suib berkongsikan, dia kini seolah-olah sudah membuka hatinya untuk mencari seseorang yang boleh menjadi ibu kepada anak-anaknya. Sejak menjadi ibu dan bapak mereka ini, saya belajar dan memahami banyak benda. Kalau dulu rasanya bila orang tanya, bila Anda berumah tangga kembali, tuh saya sendiri tak tahu. Tapi kini bila masa dah berjalan, saya nampak mungkin dah ada ke arah itu, cuma saya belum bersedia untuk berkongsi kepada semua buat masa ini. Perasaan itu tak boleh dipaksa, suka dan sayang itu datang secara neutral. Bila masa Tuhan bukakan hati itu, kita tak dapat hendak mengawalnya, katanya. Ditanya mengenai ciri-ciri wanita yang boleh menjadi istrinya, Suib berkata apa yang penting baginya adalah kebahagiaan anak-anaknya. Suib juga berharap wanita tersebut mempunyai sifat keibuan untuk menyayangi anak-anaknya. Apa yang paling penting untuk anak-anak, sebab misi seorang bapak ini hendak membesarkan anak-anak, sebab nak bagi kasih sayang serta nak seimbangkan semua perkara. Jadi kalau bekal istri itu dah ada ciri-ciri itu pun sudah cukup. Kalau sudah saya mungkin kelebihan jika seorang itu boleh paham saya dan kami serasi. Lagipun pilihan itu nanti saya akan sehidup semati dengan saya. Mudah-mudahan harap-harap adalah nanti, katanya.